Oke, namanya siapa, Bang? Benny. Bang Benny. Iya. Oke, Bang Benny kena bronkitis ya? Iya, bronkitis. Ini paru-paru kiri, ini paru-paru kanan. Iya. Makanya Bang Benny sesak napas. Iya. Ini jadi, untuk membersihkan paru-paru, Bang. Iya. Minum jahe sama makan nanas. Jahe sama nanas. Wedang jahe itu bersihin paru-paru. Makan nanas juga itu bersihkan paru-paru. Terus ini lambung bagus, hati bagus, empedu bagus, usus kecil bagus, usus besarnya tidak bagus. Jadi perutnya sampai itu kotor. Perutnya Bang Benny kotor. Penyebab usus besar kotor itu penyebabnya kurang serat. Serat itu ada di sayur dan di buah. Jadi Bang Benny wajib makan sayur, makan buah. Buah itu divariasikan. Kalau sekali makan buah itu jangan satu macam, tapi dikombinasikan. Ini tulang belakang bagian tengah. Tengah-tengah antara pinggang sama punggung nih. Ini kemungkinan kalau pagi nggak kena panas nih. Bangunnya apa agak siang-siang? Siang. Bang Benny itu butuh kena sinar pagi. Iya, jadi harus kena sinar matahari pagi. Ini tulangnya kurang enak nih. Tulang punggungnya kurang enak. Vitaminnya tulang itu di vitamin D. Vitamin D itu di sinar matahari pagi. Jadi saran saya kalau pagi berjemur supaya dapat vitamin D tulangnya. Makan nanas dan minum jahe supaya bersih paru-parunya. Makan sayur dan buah, air putih supaya bersih usus besarnya. Jadi abang ini ya stop rokok, makan sayur buah, makan nanas, minum wedang jahe, terus berjemur di matahari. Insya Allah nanti Bang Benny akan lebih sehat. Makanya Bang Benny itu kena bronkitis. Bronkitis kan sesak napas ya. Memang ini jarang-jarang saya ketemu paru-parunya bermasalah. Ini Bang Benny ada masalah nih. Jadi gitu, solusinya gitu ya.